Setelah ramai diperbincangkan soal pernikahan berbeda agama, Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya mengesahkan pasangan menikah berbeda agama. Pengesahan ini ditujukan untuk didaftarkan ke Dinpendukcapil dengan pertimbangan surat keputusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan Negeri Surabaya mengesahkan perkawinan yang dilakukan Rizal Adhikara dan Eka Debora Sidauru, pasangan berbeda agama asal Surabaya, Jawa Timur. Pengesahan perkawinan pasangan ini disahkan melalui surat keputusan penetapan pernikahan beda agama. Surat ketetapan diperlukan Rizal dan Eka Debora setelah mereka sempat ditolak saat mengajukan pendaftaran perkawinan ke catatan sipil. Setelah disahkan Pengadilan Surabaya, mereka dapat melakukan pendaftaran perkawinan ke Dinpendukcapil. Kami kan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan dari pertimbangan hakim tunggal terkait dengan permohonan tersebut yaitu Bapak Imam Supriyadi SMH, permohonan mereka dikabulkan. Dengan pertimbangan salah satunya adalah bahwasanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1994 tentang perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk mengabulkan permohonannya untuk mengisi kekosongan aturan-aturan Undang-Undang Perkawinan. Sebelumnya perkawinan beda agama antara Rizal Adhikara dan Eka Debora Sidauruk ramai diperbincangkan. Pendaftaran perkawinan mereka sempat ditolak di catatan sipil karena belum disahkan Pengadilan Negeri Surabaya. Pengesahan perkawinan berbeda agama melalui pengadilan merupakan amanat Undang-Undang RI tentang administrasi kependudukan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan.